Malang, bawa bedeng koding, tersinggah basuh. Kaki kata kat wash, geng. Part favorite. Okay, assalamualaikum, geng. Tengok siapa sebelah aku. Yeah. Berada Kat Farish. Kita kat mana ni? Kita kat mana ni? Kita kat studio Platinum. Yes. Platinum Studio Production. Dalam masalah perdana. Yeah. Masalah perdana, kita ada recording. Recording lagu lah. Recording lagu, bukan dubbing film ni. Recording lagu. Nak dubbing boleh dubbing kat sini nanti, eh? Boleh juga kan? Semua boleh kan? Semua boleh lah. So, kita recording lagu untuk cerita keluarga untuk disewa ni. Yeah. Lagu yang dicipta khas lah. Pada Kat cipta untuk cerita ni. Bersama dengan Siha Zikir dengan Fimi Dawn. Yeah, Siha ada eh? Ada. Siha ada Fimi Dawn. Mantap, geng. So, hari ni kita datang rekod. Aku nak jadi penyanyi kejap hari ni. Jom. Mula yang jadi penyanyi. Besar. Studio mantap, geng. Aku rasa aku datang last sini buat rock punya ni kot. Kena rock. Akasha. Rock O. Fuh. Macam Han. Inilah bro. Keadaan studio. Recording. Mantap. Okay, geng. Siapa sanggup beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Okay, sekarang Kat Farish tengah buat guide untuk aku. Dia buat guide, nanti aku akan ikut guide dia. Bila nampak semua ada nilai, mana ada benda percuma masuk tanah pun berbayar. Kita jaga cerita-cerita hangat lagi mahal. Masuk sosial media trending jadi satu hal. Okay. Dengar kita ni. Siapa sanggup beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Indah bila nampak semua ada nilai, mana ada benda percuma masuk tanah pun berbayar. Kita jaga cerita-cerita hangat lagi mahal. Masa sosial media trending jadi satu hal. Okay, bagi dia punya ad-lib eh. I nak bagi dia punya elit. On this part? Get elit. Alright. Alah beli mana pakai wala buah tak petaka. Lepas ni saya ada satu rapper daripada Kelantan. Rapper DK, saya dah jumpa dah. Inilah Pekin. Pekin, nanti okay. Kita buat yang dia punya saut-saut tu. Okay. Yang DK Barat tu. Okay. Kau buat tone lain sikit. Ya, itu kena layer. Nanti aku pun kena. Siapa sanggup beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Jom kita dengar. Settle. Dengar, geng. Yes. Tak pernah aku
apa menyanyi Kelantan ni. Tapi memang watak dia ni, dia ni ada dalam cerita ni aku mungkin suruh cakap Kelantan sikit. Ya. Yeah. Ha, ada. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Alah beli menepat kawal buah tak bertakar. Alah beli menepat kawal buah tak bertakar. Begitulah dikata keluarga bahagia. Begitulah dikata keluarga bahagia. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Indah bila nak pun semua tiba dia monolog kan. Bukan senang lah nampak tu. Nggak senang nak jadi menyanyi. Mampu dia bayar. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu di. Bayar. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Alah, siapa mampu dia bayar. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Alah, beli menepatkan wala buah tak bertakar. Alah, beli menepatkan wala buah tak bertakar. Begitulah dikata keluarga bahagia. Begitulah dikata keluarga bahagia. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Yang kau buat kereta-kereta ni semua kan, ada dapat free tak? Yang mana? Kau bikin kereta dia bayar. Ada. Ada. Ada juga yang bagi-bagi kan, macam-macam. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Alah beli menepat kawal buah tak bertakar. Alah beli menepat kawal buah tak bertakar. Begitulah dikata keluarga bahagia. Begitulah dikata keluarga bahagia. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Indah bila nampak semua ada nilai. Boleh beli bawa. Mana ada benda percuma, masuk tanda pun kena bayar. Kita cerita-cerita, cerita hangat lagi mahal. Viral. Masuk media sosial trending jadi satu hal. Itu je. Aku kena buat get in dia. Kejap lagi lah. Bukan senang nak menyanyi ke? Aku respect ada penyanyi-penyanyi kat luar sana. Orang memang power. Tengok geng brother Cat dah kurus. Lain, tak cam lah tengok. Hello, public bila hari ni Cat bersama dengan sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Siapa sapu beli jiwa, siapa mampu dia bayar. Indah bila nampak semua ada nilai. Mana ada benda percuma, masuk tanda aku kena bayar. Kita cerita-cerita, cerita hangat lagi mahal. Mana?
masuk media sosial trending dari satu hal. Hello geng, baru habis recording. Baru habis recording lagu. So tunggulah lagu ni keluar nanti. Lagu ciptaan Cat Parish dengan 3 kaliber. Yeah, so lagu ni adalah untuk cerita yang aku tengah buat dengan Raja Mukhlis ni. Cerita untuk disewa. Lakonan aku, Cat pun ada berlakonan cerita ni. So jangan lupa dengar lagu ni nanti. Tajuk apa kan lagu ni? Tajuk Dijajah. Dijajah. Stay tuned geng. 2 hours later. Car wash memang mantap. So nanti kau tunggulah lagu tu keluar nanti ya. Jun. Dah berkilat dah. Jess, lama tak buat apa? Tak wax. Sudah kilat lah ke? Kilat-kilat. Oh, tadi datang dah macam apa? Hitam dah colour. Lama tak wax. So, apa tak beza dia ke? Hoi. Kilat. Tak. Ilat. Ilat. Jun.